Domo Minasang, balik lagi di channel kita Gadget Max. Kali ini kita akan tes gaming dari Fujitsu F02 G ini. Teman-teman pada nanya gimana sih performa gaming dari F02 G ini dengan Snapdragon 801, apakah terlalu panas atau nggak gimana? Dan saya akan tes gaming online seperti PUBG, terus Ops Apple, NPS dan Marvel Combat. Apakah masih layak HP ini tahun 2012? Mari kita tes gaming. Pertama kita akan cek suhu dari handphone ini ya. Biasanya panasnya tuh di daerah kamera. Tes ini 118 derajat. Dan saya berada di ruangan ber-AC ya. Mari kita tes gaming. Yang pertama kita tes adalah PUBG. Ini game fenomenal, semua orang pengen minta di tes. Oke. Ini dia game PUBG. Untuk settingan grafisnya ini nggak bisa di full HD ya, cuma di balance medium HD, nggak bisa juga. This option will be available on your build. Lumayan lah. Mari kita start game. Untuk baterai ini sisanya 100% ya. Kita tes game, apakah HP bekas atau nggak, HP Batami layak jadi teman daily driver teman-teman. Dan suaranya mungkin agak bising ya, karena saya ada di ruang server, jadi suara-suara komputer PC itu agak berisik ya. Ini dia untuk touch screen-nya lumayan oke ya. Ini sedikit ngelag dari wifi-nya deh. Sini saya main gamenya pakai wifi karena paketan lagi habis, jadi pakai wifi dulu. Dan saya main gamenya kurang mahir ya, jarang juga main game soalnya. Datanya di nanti ya. Sana bro, ke bangunan nanti biar rame. Toilet apa bangunan nih? Yeah.
Suara apa berisik ini? Jalan-jalan dulu. Kau busuk kawan. Untuk kelancarannya lumayan oke ya. Enggak ada raindrop ya, tapi raindropnya kayak dari wifi-nya saya dah agak slow begitu. Dan buat teman-teman beli HP-nya ini Fujitsu F02G ini nggak bakalan hidup.
baju bagai celana sepatu. Oke. Udah berapa menit main, panasnya masih dibilang wajar ya. Udah begitu panas karena mungkin bahan belakangnya ini apa ya, karet, jadinya nggak begitu panas. Kalau kalau dia pakai aluminium panas ya, karena bekas Snapdragon seri 8 itu panas. Hidup mati. Wah, kosong senjatanya. Sudah aku mana? Oke, let's go. Langsung menyerah. Mantap. Rasa panas ya. Ini untuk di 29 derajat mungkin depannya. Selanjutnya kita tes and test run. Untuk settingan grafisnya ya sedang aja ya. Kalau pakai yang high gitu agak slow dia. Itu untuk respon lumayan oke lah, teman-teman bisa lihat. Tapi lepas 700 ribuan bisa gini.
oke ya. Kalau dulu saya punya HP ini keren banget nih. Oke, okay. Kita cek aja level panasnya. Ada dua game. Bagian depannya masih 29 derajat. Bagian belakangnya 33 derajat ya. Untuk masih digenggam tuh belum begitu panas lah. Masih kadar lumayan. Terakhir kita tes Mortal Kombat. Raindrop belum saya temukan ya, tapi cuma settingan grafisnya ini agak di medium dia. Oke, mungkin sekian dulu tes gamingnya. Hampir semua game berat dilibas sih dengan HP bekas ini. Ini Fujitsu F02G. Untuk pembeliannya nih saya beli 700.000, ada juga yang 800.000, ada 730, teman-teman bisa pilih di Bukalapak atau di Tokopedia. Nah, kan tadi saya tes game. Tadi sekitar panasnya mungkin begitu panas ya. Ini 32 derajat bagian depan. Bagian belakangnya 26 derajat. Tadi sekitar 20-an. Nah, ini enggak begitu. Tapi karena ini bahannya plastik ya. Ini karet gitu.
nggak gitu panas menurut saya. Lebih panas yang Subset One yang saya punya. Ini lebih panas. Ini panasnya, ini sampai kesini panasnya. Nggak nyaman banget kayak main game. Oke, mungkin sekian dulu informasi tentang game kali ini. Maaf, reviewnya masih berisik. Dan tempatnya ini saya lagi kerja, saya tes game ini. Oke, mungkin sekian dulu dari Gadget Max. Gadget Max undur diri. Arigato.